Aku bekerja sebagai diving instructor, orang yang mengajar menyelam scuba. Kami beroperasi di sebuah pulau yang terletak di Malaysia. Pulau ini agak terkenal juga sebab ia pernah menjadi tempat pengembaraan satu reality TV yang terkenal. Siapa yang tahu tu tahulah. Jadi malam ni aku nak ceritakan kisah pengalaman seram yang aku pernah lalui selama aku bekerja sebagai diving instructor di pulau ni. Malam ni sebenarnya agak istimewa tau, sebab banyak pelancong yang tanya dengan kami kalau ada kisah-kisah seram. Tapi tiap kali kami akan cakap tak ada, sebab kami selalu diingatkan oleh pihak pengurusan supaya jangan menakutkan pelancong. Padahal aku boleh tulis satu buku tentang kisah-kisah seram yang pernah aku lalui ketika berada di pulau ni. Nak dijadikan cerita, pulau kami ni memang agak sunyi kalau tak ada pelancong. Adapun kawasan perkampungan kecil yang terletak di hujung pulau, itu pun penduduk kampung tak ramai. Kalau tak ada pelancong datang, boleh kata lebih kurang 120 orang berada di pulau ni, termasuklah kami yang bekerja di sini. Di pulau ni ada satu legenda orang kampung tentang makhluk dua alam. Bukan katak ataupun buaya, tapi makhluk ni menyerupai orang. Dia tinggal di dalam sebuah gua di bawah air. Kalau dia naik ke pulau, dia akan menyerupai seseorang. Tapi kalau dia turun ke dalam air, dia boleh berubah menjadi sebuah makhluk yang hodoh. Aku awal-awal tu tak percaya dengan kisah-kisah karut ni. Sebab aku ni agak skeptikal dengan benda-benda ni. Tidak sehingga satu kejadian yang sangat misteri pernah berlaku dalam hidup aku. Ada satu ketika tu, tiada pengunjung di pulau kami. Sebab masa tu waktu hujan. Jadi tiada bot yang boleh menghantar penumpang keluar dan masuk ke pulau ini. Kalau ribut petir dan hujan lebat, bahaya untuk kami menjalankan aktiviti penyelaman. Memang begitulah lumrah kerja kami ini, kena ikut cuaca juga. Disebabkan tak ada pelancong, jadi ketua penyelam kami yang kami gelar sebagai Jackie merancang untuk melakukan rutin penyelaman. Untuk kumpulan kami ini, rutin penyelaman ini memang perkara biasa, sama ada untuk melatih ahli-ahli yang masih lagi baru ataupun untuk memeriksa peralatan yang kami gunakan. Waktu itu cuaca agak tenang, 5 orang kami menaiki bot dan pergi ke tengah-tengah lautan. Tidak beberapa jauh dari pulau tu, dari situlah kami akan terjun dan menyelam. Di antara 5 orang tu, ada seorang ahli penyelam baru yang bernama Jai. Aku awal-awal tu memang rasa berdebar juga sebenarnya. Kenapa berdebar aku pun tak tahu, padahal benda ni dah biasa bagi aku. Orang kata kacang je ni, boleh je aku tarik diri dan diorang pun okey je. Tapi aku lawan juga perasaan berdebar tu dan teruskan penyelaman. Adalah dalam sejam kami menyelam pada waktu ini. Kelima-lima kami melihat satu susuk tubuh hitam legam yang besar bergerak dengan sangat laju di depan kami. Di antara kami semua, tak ada seorang pun yang tahu apa benda tu, membuatkan kami terkejut. Kami berpandangan sesama sendiri melihat ke arah Jackie. Dia kemudian memberikan signal kepada kami untuk naik ke atas. Maka timbullah kami satu persatu ke permukaan lautan, kecuali Jai. Jackie tanya, "Jai mana?" Semua orang berpandangan sesama sendiri sebab kami pun tak tahu. "Dah sudah," kata aku dalam hati. Kami cuba menyelam semula ke dasar, Jai masih juga tidak ditemui di mana-mana. Apa yang kami sangka rutin biasa bertukar cemas. Bila berjam-jam kami cuba mencari Jai, usaha mencari tidak berhasil. Keadaan senja. Malam hampir tiba. Kami semua terdesak untuk mencari Jai sebab kalau malam memang tak nampak apa dan tangki oksigen Jai memang tak akan tahan begitu lama. Kalau kami tunggu sampai malam esok memang confirm Jai dah arwah. Kesana sinilah kami menyelam mencari dia. Tiba-tiba, susuk besar yang kami nampak tadi meluru dari arah belakang menuju masuk ke sebuah kawasan gelap di dasar. Kawasan yang kami tak pernah pergi sebab arus di situ agak kuat. Sekali lagi Jai memberikan kami signal untuk naik ke atas permukaan lautan sebelum naik ke atas bot. Sebelum
Semasa kesemua kami berada di atas bot, kami berbincang sama ada untuk pergi ke kawasan itu ataupun tidak. Masa ni, kami hanya ada 2 tong tangki. Tidak cukup untuk kami semua turun ke dasar. Dengan itu, aku dan Jackie yang akan menyelam ke bawah mencari Jai, sementara yang lain menunggu di atas. Jam menunjukkan pukul 4 petang. Sebelum turun ke dasar, kami berdoa dengan cara kami masing-masing. Keadaan di atas bot waktu itu tegang, cemas, risau, perasaan bercampur baur, apatah lagi aku dan juga Jackie. Sebelum terjun, aku dan Jackie berpandangan. Kami tahu, kami ada masa yang singkat untuk mencari Jai. Setelah terjun semula ke dalam lautan, kami terus menyelam ke sudut gelap dasar pulau yang sebelum ini kami tak pernah pergi pun. Arus di sini memang kuat, aku dan Jackie yang berpengalaman pun susah untuk turun ke situ. Tapi kami paksakan juga demi mencari si Jai. Semakin kami turun, semakin keadaan gelap. Mujurlah kami ada membawa lampu suluh untuk menerangi laluan kami. Di satu sudut, aku perasan ada sebuah laluan. Laluan untuk masuk ke dalam sebuah gua. Aku memberikan signal kepada Jackie dan dia arahkan aku mengikut dia dari belakang masuk ke dalam laluan tersebut. Waktu ni kami pasrah, hanya berserah kepada Tuhan, semoga kami dilindungi di sini. Akhirnya kami dapat masuk ke dalam gua tersebut. Laluan gua ni tidaklah besar mana. Tidak tahu laluan ini ke mana, kami teruskan sahaja penyelaman kami masuk jauh ke dalam sehinggalah kami naik ke atas permukaan air dan berada di dalam sebuah gua. Pada waktu ini, di dalam fikiran kami, inilah kali pertama ada orang yang masuk ke sini. Kami keluar dari air dan naik ke lantai gua. Kami suluh kawasan sekeliling dan menjerit nama Jai. Jai? Oh, Jai. Jai, kami perhati betul-betul kawasan gua ni. Apa yang mengejutkan? Bila lampu suluh aku menyuluh satu sudut gua yang dipenuhi dengan tangki-tangki oksigen. Ada juga tulang temulang manusia di dalam baju menyelam. Ini adalah mayat penyelam-penyelam yang pernah hilang di kawasan pulau kami ini. Sangkaan kami salah sama sekali. Kami bukanlah orang pertama yang masuk ke sini. Ramai penyelam-penyelam yang telah pernah datang ke sini. Tapi melihat keadaan mereka terang lagi bersuluh, mereka tidak dapat keluar dan menemui ajal. Di satu sudut, aku dan Jackie terkejut melihat tangki oksigen yang digunakan oleh Jai tadi. Tapi, Jai tidak ditemui di mana-mana. Tidak beberapa jauh dari kami, ada satu laluan gelap untuk masuk ke dalam lagi. Pada masa yang sama, keluar satu bau yang sangat busuk dari laluan tu diikuti dengan angin yang sangat sejuk menghembus aku dan Jackie. Hampir aku mengorak langkah untuk masuk ke dalam sebelum tangan aku ditarik oleh Jackie. Kata Jackie, bukan hari ini. Kalau kita masuk ke dalam, confirm kita tak dapat keluar. Kita keluar dulu dan kembali nanti dengan kelengkapan yang cukup. Aku pun iakan sahaja sebab Jackie lebih arif. Itulah kenapa dia ketua kumpulan kami. Aku dan Jackie keluar dari gua tu dan menuju ke bot. Di sana rakan-rakan kami yang lain sedang menunggu. Sejurus kami timbul di permukaan lautan, kami dikejutkan dengan keadaan bot yang meriah. Aku tanya kenapa korang meriah ni? Bila kami tengok, Jai sudah ada di atas bot. Kata rakan-rakan kami yang menunggu, semasa kami menyelam ke bawah, Jai muncul dan naik ke atas bot. Aku dan Jackie pun lega bila rakan-rakan kami yang lain cakap macam tu. Aku naik ke atas bot dan aku perasan wajah Jai yang sedang duduk di dalam bot. Hanya diam, tunduk ke bawah. Dia tidak menjawab satu soalan pun yang kami tanya. Dalam hati aku, ada sesuatu yang tidak kena ni. Aku tengok wajah Jackie, dia pun rasa apa yang aku rasa. Tapi berbeza dengan 2 orang lagi rakan kami yang tidak terjun tadi, mereka gembira melihat Jai duduk di dalam bot. Malam tu, aku tak dapat tidur. Bermain di fikiran aku, adakah itu Jai? Kalau tangki oksigen dia di dalam gua tu, macam mana Jai boleh kembali ke bot? Tak mungkin tanpa tangki itu. Keesokan paginya, Jai minta dibawa keluar dari pulau untuk dihantar ke rumahnya. Waktu ni, semua orang perasan perangai Jai yang pelik. Diam, dia tidak menjawab soalan yang ditanya. Bila ramai yang menyangka Jai trauma,
aku dan Jackie tahu ada benda lain lagi yang mungkin terjadi. Mungkin yang naik ke atas bot semasa kami berada di dasar lautan tu bukan Jai. Mungkin itu adalah makhluk yang orang kampung percaya boleh menyerupai manusia. Selepas Jai ataupun apa yang menyerupai Jai itu keluar dari pulau, barulah aku dan Jackie ceritakan kepada rakan-rakan kami apa yang kami nampak. Kami cuba untuk kembali ke gua tu untuk merungkai misteri ini, tapi bagaikan pandangan kami tertutup ataupun dasar pulau dialihkan, kami tidak menemui jalan masuk ke laluan gua tu di mana-mana. Sehingga hari ini bermain di fikiran aku, adakah itu Jai ataupun itu makhluk yang menyerupai Jai? Hanya dengan memeriksa gua tu sahaja yang boleh menjawab misteri ini. Mungkin di hari lain, kalau aku jumpa laluan masuk tu, akan aku ceritakan pengalaman seterusnya. Tapi buat masa sekarang, misteri masih kekal misteri. Itulah perkongsian aku di Kopi-Kopi Seram untuk malam ini.